Oke, pertama kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi yang tidak berhalangan bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menghidupkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai webinar dengan judul yaitu Berani Memulai Bisnis Desain Grafis. Webinar ini merupakan tugas yang diberikan untuk melengkapi tugas soft skill, di mana kita harus melakukan dua kali webinar pada sesi ini. Nah, pertama perkenalkan nama saya Iras Maulana Setiaji, asal dari Universitas Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknik Informatika. Saya merupakan salah satu student dari MSIB Kampus Merdeka batch 6 dari Bisa AI Academy. Kemudian tujuan dan agenda dari pembahasan materi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan mengulas lebih dalam mengenai tentang memahami peluang dan prospek bisnis desain grafis, kemudian mempelajari berbagai macam karir desain grafis, menguasai langkah-langkah memulai desain grafis, memperoleh tips dan trik menjadi desain grafis yang sukses, dan yang terakhir adalah akan dilakukan tanya jawab seputar materi yang telah disampaikan. Nah, pada bisnis desain grafis ini memiliki beberapa peluang dan prospek, di mana di era digital pada saat ini kita dapat melihat bahwa di setiap konten-konten yang ada di sosial media dan dimanapun tersebut semakin meningkat kebutuhannya. Di mana seiring perkembangan teknologi dan bisnis tersebut, kita dapat menemui berbagai desain grafis di sekitar kita. Selain itu, permintaan untuk desain grafis pada bidang spesialis itu semakin meningkat. Selain desain grafis umum, terdapat permintaan yang semakin tinggi untuk desain grafis yang spesialis, termasuk di bidang motion graphic, UI UX, animator, dan berbagainya. Kemudian selain itu, desain grafis ini dapat bekerja secara freelance atau remote. Bisnis desain grafis menawarkan fleksibilitas dan potensi penghasilan yang tinggi, dan dapat Anda lakukan dimanapun Anda berada. Langkah-langkah memulai desain grafis. Desain grafis ini dapat kita mulai dengan, pertama, mengumpulkan portofolio terlebih dahulu. Portofolio ini dapat Anda pilih berdasarkan karya-karya terbaik Anda yang telah Anda buat sebelumnya. Kemudian niche, di mana kemudian setelah Anda memilih portofolio, Anda dapat menentukan bidang apa yang Anda minati sebagai seorang spesialis atau generalis. Di mana bidang tersebut dapat Anda pilih sesuai dengan bidang yang Anda sukai dan Anda paling kuasai. Yang ketiga adalah brand. Di mana Anda dapat setelah memilih bidang yang Anda sukai, Anda dapat melaju ke tahap berikutnya yaitu bagaimana membangun brand yang akan Anda buat, kemudian logo dan identitas apa yang ingin Anda tunjukkan. Kemudian keempat adalah jaringan, di mana Anda dapat menghubungi klien-klien yang potensial dan dengan hal tersebut dapat membangun reputasi Anda di industri desain grafis untuk mendapatkan referensi yang lebih baik.
Kemudian kelima adalah layanan yang berkualitas. Setelah Anda membangun jaringan dan sebagainya, Anda dapat membangun sebuah layanan yang berkualitas dengan menggunakan suatu website atau memanfaatkan media sosial atau memanfaatkan platform online lainnya untuk mempromosikan bisnis yang sedang Anda buat tersebut. Nah, pada saat Anda membangun sebuah portofolio, Anda tentunya harus menentukan beberapa hal tersebut, mulai dari platform, first impression yang ingin Anda bangun, deskripsi singkat tentang portofolio tersebut, dan selain itu adalah Anda harus membuat dua jenis portofolio yaitu online dan offline. Pertama untuk platform. Platform itu Anda dapat mengupload portofolio yang telah Anda buat ke dalam sebuah platform seperti Behance yang disediakan oleh Adobe, Wix, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga dapat membuat situs atau bahkan membuat domain khusus untuk menampilkan hasil karya Anda. Kemudian, Anda harus membuat first impression, di mana klien jadi dapat memiliki gambaran yang jelas saat pertama kali melihat karya Anda. Gambaran yang jelas ini maksudnya seperti style gambar, fokus, dan juga spesialis desain Anda. Jika Anda membuat portofolio di dalam website, Anda harus menampilkan dengan jelas siapa diri dan kemampuan Anda. Ya, jika di lain seperti Anda membuat sebuah desain produk, berarti Anda juga harus membuat sebuah mock-up produk seperti yang ditampilkan di gambar sebelah kiri ini. Ini adalah salah satu mock-up produk di mana saya membuat sebuah lanyard. Kemudian deskripsi singkat. Berikan penjelasan singkat mengenai setiap portofolio yang telah Anda buat agar audiens atau calon klien kedepannya dapat memahami tentang desain yang telah Anda buat. Kemudian, untuk offline dan online, buatlah dua jenis portofolio dengan jenis online dan offline. Hal ini bertujuan agar dapat menjangkau audiens secara lebih luas. Kemudian, untuk desain grafis ini kan dibagi menjadi, kalau kita di bidang teknologi, dapat mendalami desainer web, desainer UI UX, atau game development, dan lainnya. Untuk yang umum, seperti fashion, logo, packaging produk, dan animator. Kemudian dalam membangun jaringan, Anda dapat membangun jaringan melalui sosial media, memanfaatkan sosial media seperti mempromosikan diri Anda melalui Instagram contohnya, kemudian atau dapat menawarkan jasa Anda melalui Twitter, X, atau Anda juga dapat membangun atau mengikuti komunitas yang biasanya tersebar di Facebook. Kemudian untuk perusahaan, Anda dapat membangun jaringan langsung dari melamar pekerjaan pada perusahaan atau mendaftar dalam LinkedIn perusahaan atau sebagainya. Kemudian dalam membangun jaringan yang paling dekat adalah dengan teman sekitar. Di mana pada teman sekitar, Anda dapat menawarkan produk yang Anda tawarkan terlebih dahulu untuk sebagai portofolio awal jika belum ada. Jadi, jika teman sekitar itu biasanya dapat memberikan masukan yang lebih terbuka untuk dapat memperbaiki ke depannya. Kemudian tips dan trik desain grafik, di mana yang pertama itu Anda harus menemukan ciri khas desain Anda agar mudah dikenali dengan audiens. Sebagai contohnya adalah kita dapat dengan mudah melihat suatu desain dari salah satu karya seperti Leonardo da Vinci atau siapa yang sudah terkenal dengan Mona Lisa dan sebagainya. Kemudian, tingkatkan kreativitas dan inovasi dengan menghasilkan ide-ide yang sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi, membuat desain itu bukan hanya memperhatikan estetikanya saja, tapi yang sekarang itu yang terpenting itu adalah sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan klien. Ketiga adalah berpartisipasi dalam komunitas desain grafis online ataupun offline. Dengan mengikuti komunitas desain grafis secara online atau offline, dapat menambah jaringan Anda ke depannya. Asah kemampuan dengan mengikuti workshop dan kursus. Nah, untuk mengikuti workshop dan kursus ini,
Anda dapat memulai dengan mengikuti kelas-kelas gratis seperti contohnya di Bisa AI. Sekarang ini kan juga banyak materi-materi yang disediakan secara gratis. Jadi tidak perlu mengikuti yang advance. Jika sudah dirasa yang gratis itu sudah terpenuhi, nanti baru bisa masuk ke yang advance. Kemudian mampu berkomunikasi dengan klien secara efektif. Nah, di sini diharapkan selain kita dapat membuat desain, kita juga dapat mengasah soft skill untuk menyampaikan apa yang telah kita buat agar dapat meyakinkan klien untuk meng-ACC produk yang telah kita buat, jadi minim revisi. Nah, kesimpulannya, bisnis desain grafis menawarkan peluang yang menarik bagi individu yang kreatif dan inovatif. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan membangun keahlian, semua orang dapat mencapai kesuksesan dalam industri ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Untuk pertanyaan ini nanti teman-teman saya tunggu sampai jam 10.30 ya. Terima kasih.
Oke, karena kelihatannya belum ada pertanyaan. Sepertinya saya ini. Ya, karena untuk saat ini belum ada pertanyaan, mungkin sudah jelas ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah hadir. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.